sudah sampai ke pintu masuk Samtung Uk. Mari kita mengulas kisah sejarah Museum Samtung Uk yang ada di daerah Chinwan. Samtung Uk adalah rumah bertembok Hakka berusia 200 tahun yang dinyatakan sebagai monumen bersejarah pada tahun 1981. Rumah ini diubah menjadi Museum Samtung Uk dan dibuka untuk umum setelah restorasi pada tahun 1987. Hari Minggu dan sekarang cuaca dingin 16 derajat Celcius. Dan hari ini aku mau pergi ke Chinwan. Aku mau menuju ke lokasi museum desa. Tapi namanya Desa Samtung Uk. Museum desa itu adalah museum yang bertembok Hakka. Ikutin aku terus ya teman-teman, tapi jangan lupa subscribe, like dan tombol loncengnya. Selamat menonton. Sekarang aku ada di stasiun Chinwan. Kita dari exit A juga bisa, B juga bisa. Tapi saya mau ke A dulu. Saya jadi mau belok ke A. Kalau ke B kita langsung jalan aja lurus. Kalau aku sekarang keluar lewat exit A. Sebenarnya lewat exit B juga bisa. Ini aku pakai kartu. Ini dari exit A kita belok ke kiri. Ini arah-arahnya. Dan sekarang saya mau ke sini. Samtung Uk Museum. Jadi lurus ke sana terus, nanti ada tangga turun ke bawah. Dari tangga ini kita jalan lurus ke depan. 5 menit kita udah sampai tujuan. Sekarang saya menuju ke museumnya. Sekarang kita arah ke kiri menuju ke Samtung Uk Museum. Sekarang saya udah sampai ke pintu masuk Samtung Uk Museum. Dan kita masuk ke sini. Ini gratis ya teman-teman. Museum Samtung Uk menempati area seluas 2000 meter persegi. Tata letak desa yang simetris menyerupai papan catur dengan aula masuk, aula pertemuan, dan aula leluhur di poros tengah. Dengan 4 rumah individu di tengah, desa ini sepenuhnya dikelilingi oleh deretan rumah di kedua sisi dan belakang. Sekarang saya udah sampai di museumnya. Sekarang saya mau masuk ke dalam. Ikutin aku terus, teman-teman. Pintu masuk, aula pertemuan dan leluhur, dan 12 rumah asli dilestarikan, dan ada 2 kamar lain telah dimodifikasi untuk mengakomodasi area resepsionis, ruang orientasi, ruang pameran, ruang museum, dan ruang kuliah. Di ruangan seperti ruangan gedung bioskop, dan kita boleh duduk di sini sambil menonton Discovery zaman dulu. Di Museum Samtung Uk ini terdapat banyak ruangan yang menampilkan alat pertanian
dan benda sehari-hari di kehidupan desa Hak dipajang secara permanen. Sampeng. Teman-teman, sekarang saya mau masuk ke dalam sini, ke kampung. Di sini banyak ruangan-ruangan yang memamerkan dan mendokumentasikan cara bikin makanan dan alat-alat lainnya. Dan di ruangan ini, cara tempat pembuatan cung, makanan khas orang Hangka, juga orang Cina. Ini karena emang museum pedesaan, kampung, desa, jadi rumahnya ini rumah benar-benar rumah masih tradisional zaman dahulu. Daun bambu. Daun bambu. Daun bambu. Iya bambu. Ini adalah tempat untuk mengukus makanan tradisional orang Hakka. Ini bukan asli teman-teman, ini kayak apa namanya? Palsu. Masuk ke sebelah. Di sini adalah ruangan tempat memperlihatkan cara memproduksi biskuit di zaman dahulu. Iya ngeyel mambuna kuwi. Dan ini adalah alat-alat untuk mencetak biskuitnya. Ini bikin kuahnya kayak gini, tinggal di. Masuk ke ruangan ketiga. Apa? Di ruangan ini menampilkan banyak menu makanan. Sekarang saya ada di ruangan dan di sini banyak macam-macam menu. Kayak apa itu kayak makanan sabu-sabu. Ada ikan, daging babi, kulit babi, menu-menunya. Ini di belakang aku, ini adalah menu-menu zaman dulu orang suku Hakka. Di sini ada jamur, dan ini ada kulit, itu ada babi, dan di sini ada ayam. Ini ada apa namanya, cumi-cumi kering, dan masih banyak lagi. Di ruangan ini menampilkan hasil bercocok tanam di sawah dan hasilnya padi.
jadi ruangan buat tempat melukis. Jadi di sini ada alat-alatnya lengkap. Ada kuas, ada cat lukisnya. Ini adalah alat bermacam-macam untuk melukis, dari kuas, dari cat warna, dan barang yang diperlukan untuk melukis. Sekarang saya mau masuk ke ruangan tamat sok judi. Di sini menampilkan cara memproduksi alat-alat buat tamat sok. Alat-alat tamat sok. Ini alat-alatnya untuk ngajin tamat coknya. Ini cara produksi bikin payung. Dan ini adalah contoh alat-alat yang dipakai untuk membuat payung dan cara prosesnya secara bertahap dan jadilah sebuah payung. Dan ini payungnya siap dipakai. Dan saya menuju ruangan. Di sini menampilkan tempat alat-alat untuk memproduksi perabotan dapur. Ini kayak bikin alat-alat dapur. Sekarang ini saya lagi memasuki tempat-tempat produksi zaman dahulu. Kalau ini ruangan untuk memproduksi kalender. Sekarang aku memasuki ruangan yang menampilkan cara produksi dimsum dan siomay dan makanan lainnya. Ini di belakang aku macam-macam siomay.
adalah ruangan nggak tahu. Ini adalah kamar-kamar. Di sini udah nggak ada tempat lagi. Ini kayak ruangan-ruangan. Ini adalah ruangan yang menampilkan cara memproduksi lampu lampion. Cara bikin lampion. Dan aku sekarang memasuki ruangan Cantonese Opera. Opera. Ini ruangan opera. Ini adalah kostum-kostum